Uma Dampang mengaku main curang saat hadapi timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021. Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa klik tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Manajer timnas Thailand U23 Madampang membuat menangis salah satu pemain Thailand, William Widerjo. Ia menangis setelah menyesal mendapat kartu merah di laga kontra timnas Indonesia U23 plus mendapat teguran langsung dari Madampang. Laga timnas Indonesia U23 versus Thailand tersaji di semifinal SEA Games 2021. Setelah melalui 90 menit pertandingan Stadion Triantruong pada Kamis 19 Mei 2022 sore waktu Indonesia Barat, skor sama kuat 0-0. Alhasil laga berlanjut di babak tambahan waktu 2x15 menit. Ketika babak tambahan baru berjalan 3 menit, timnas Thailand U23 mencetak gol via tembakan Werate Pompat. Setelah gol tersebut, Thailand bermain bertahan dan lebih banyak mengulur-ulur waktu. Karena itu di penghujung laga, wasit yang memimpin pertandingan Yahya Ali Almula memberikan kartu kuning kedua kepada gelandang Thailand, William, yang dinilai mengulur-ulur waktu. Tak lama setelah itu, bek Thailand Jonathan Kemde juga terlihat mendorong fullback kiri timnas Indonesia U23, Firza Andika. Momen itu terjadi setelah Firza Andika mendapat kartu merah usai melanggar penyerang Thailand, Patrick Gustafsson. Aksi dorongan Jonathan Kemde terhadap Firza ternyata berujung keributan. Alhasil, wasit pun memberi kartu merah kepada dua pemain timnas Indonesia U23, Rizky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Madampang murka dengan aksi yang dilakukan pemain Thailand. Ia menyebut, seharusnya skuad Gajah Muda tidak mengulur-ulur waktu plus memprovokasi lawan, mengingat mereka unggul 1-0. Pelatih Thailand U23 tidak meminta William dan pemain lain untuk mengulur waktu atau memprovokasi pemain Indonesia. Situasi sebenarnya menguntungkan kami saat itu, kata Madampang mengutip dari media Vietnam Soha Sabtu 21 Mei 2022. Namun, ada banyak perlakuan curang yang dilakukan para pemain. Saya tidak ingin terjadi lagi, tegas perempuan bernama asli Nual Pam Lamsam ini. Kartu merah merupakan pelajaran yang bagus untuk William. Ia menangis dan ini merupakan pengalaman berharga bagi seluruh pemain. Saya harap para pemain tetap tenang di kondisi yang menegangkan. Kehilangan kendali 1 detik saja berdampak besar kepada tim, lanjut perempuan berbadan mungil ini. Selanjutnya Thailand akan bersua Vietnam di final sepak bola putra SEA Games 2021. Laga dilangsungkan di Stadion Maidin, Hanoi pada Minggu 22 Mei 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana menurut kalian?